Yaakob, guru besar sekolah kebangsaan lagu besar, masuk ke Dewan Lestari STLB. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran syafaat dan keridhaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar seorang guru dan tentara di sekolah ini. Setiap pertemuan akan pasti ada perpisahan yang pastinya setiap perpisahan pasti akan menyedihkan dan menyakitkan. Apabila mengenang kembali saat-saat ketika kita semua bersama, pasti ada detik-detik kenangan yang paling manis dan tak dapat dilupakan. Sesungguhnya jodoh SK Lapisan dengan Puan GB Azimah tidak kekal berkepanjangan dan pahit itu harus ditelan. Hari ini kita akan merasa terharu kerana perpisahan dengan Puan GB Azimah
yang kita amat sayangi dan cintai. Pada saya, Puan Jilia Lima bukan sahaja guru besar, tetapi pemimpin hebat dalam keluarga besar SK Lampusar. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Begitulah juga yang kami rasai sekarang ini. Berat sungguh bagi kami untuk melepaskan pemberian Puan Jilia Lima yang kita kasihi ini. Jasamu dikenal, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Hadirin dan hadirat sekalian, lembut, tenang, tegas dan berjiwa rakyat, itulah butir-butir kata yang dapat saya gambarkan mengenai kepribadian yang kita raikan pada hari ini. Puan Jilia Lima telah memegang jawatan sebagai guru besar di SK Lampusar selama 1 tahun 29 hari, itu rakanan saya lah. Boleh dikatakan rekod jawatan GB terpantas di dalam sejarah SK Lampusar. Perwatakan beliau yang kuasa tenang memuliakan tetamu dan sentiasa tersenyum amat sesuai dengan kata orang tua-tua. Jika kita tersenyum, jika kita senyum selalu, mesti orang pun akan tersenyum. Jika ada orang marah, kita pun tetap tersenyum. Akhirnya mereka pun akan senyum juga. Dan inilah yang jadi perwatakan misali beliau sepanjang di SK Lampusar. Aspatah kan tubuh hilang kan berganti, namun yang hilang akan tetap kekal abadi. Pastinya selepas ini kita semua akan merindui senyuman mesra Puan Jilia Lima dengan hati yang berat, berpisah dengan guru besar yang kalau nanti ini kami relakan jua. Dan insya Allah persahabatan tidak akan terhenti di sini dan akan terus berpanjangan. Kita berdoa semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan peliharaannya kepada Puan Jilia Lima, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan dan ditambahkan ilmu pengetahuan bagi manfaat agama, bangsa dan negara. Saya juga mewakili guru-guru dan kaki tangan SK Lampusar mohon kemaafan kepada Puan Jilia Lima yang tak selesai kami secara sengaja ataupun tidak. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya mengungkap beberapa rangkap pantun khas untuk guru besar yang kita kasihi. Raut wajah damai dan tenang, tiada terkalam kasih dijunjung. Jasa baktimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Salam kemaafan kami ulurkan, semoga kemesraan terus berpanjangan. Ilmu diberi harap dihalalkan, semoga perjuangan mendapat keberkatan. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Puan Nur Azimah Binti Yaakob. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya segerakan ucapan konotasi. Terima kasih pengurusi majlis. Dari first day sampai hari ini, sentiasa saya tampan dengan gandingan Cikgu Gendawati, Peter berbicara, dua-dua smart and handsome, smart, saya cantik semua dekat situ. Tadinya pakej cukup. Kata terima kasih. Okey, barisan menurut kanan saya Cikgu Fatimah binti Abdul Hamid. Ini Cikgu Fatimah saya nak tunjuk juga. Ini Cikgu Fatimah saya, PKP saya. Yang sangat-sangat cool and calm. Apa saja semua terima. Kan Cikgu Fatimah? Very good. Semangat yang sangat tinggi. Terima kasih Cikgu Fatimah. Terima kasih banyak. Saya nak berkenai juga, Jimmy nak berkenai juga walaupun dah jadi mantan. Nak berkenai juga PKM yang menjaga keseluruhan aktiviti murid-murid. Saya juga mahu tanya teruskan. Cikgu kita, Cikgu Haslinda berada di program Ketian Sultanah Bahia hari ini bersama dengan Sultan hari di Pendak. Terima kasih kepada pengurusi kilap bagus yang memang bagus, Cikgu Azizul Rahim. Okay, selaku yang mengurus dan melaksanakan jasa mu dikenal. Jawatan kuasa PIBD, naib yang diketua PIBD, Cik Fazian Anwar. Nama memang sedap. Okay, terima kasih kerana hadir hari ini.
Puan Nadila, terima kasih yang sentiasa, sentiasa Dr. Kota Pemimpin ini sentiasa berada bersama kita. Kita bagi tepukan. Barisan pengawas yang mantap, angkat tangan. Pengawas. Okey, barisan pengawas saya semua. Okey, anak-anak Lumbes. Pekerja kebersihan, Maklum, Siti, Hafiz, Zaini dan Syawal dalam kereta sakit. Terbaik, selalu membantu saya. Very good. Pengawal keselamatan yang selalu jaga pagar. Terima kasih banyak siang malam sentiasa menjaga sekolah. Pengusaha kantin, Siti, Puan Siti Soleha dengan dan suami serta pekerja pekerja kantin yang sangat mesra. Assalamualaikum. Sebagai mantan kini SK Labu Besar, yakin anak-anak di depan kita ni adalah anak-anak yang cemerlang. Dibuktikan dengan beberapa periktirafan. Kita teruskan kegemilangan. Kita tempa nama SK Labu Besar di daerah Kulim, Bandar Baru. Boleh? Bila kita ada anak-anak yang cemerlang ni, sudah tentunya guru-guru saya juga cemerlang. Alhamdulillah. Kekuatan cikgu-cikgu yang cemerlang akan melahirkan anak-anak yang cemerlang. Tepuk tangan untuk kamu. Sebagai penasihat Sultan Ibu Bapa dan Guru, sangat-sangat mengharapkan teruskan kegemilangan anak-anak SK Labu Bes supaya anak-anak ini menempa nama lahir sebagai anak-anak yang berkualiti dan yang mempunyai karakter karamah insannya, insya-Allah. Baik, yang terakhir, teruskan kegemilangan Labu Bes, insya-Allah kita akan bertemu nama-nama SK Labu Besar dengan kekuatan pelbagai cikgu yang cemerlang di sini dan yang ada semua sebenarnya cemerlang. Ustazah Rohayu, Ustazah Zarina, Ustazah Musmita, siapa nak kena sebut nama semua? Boni Suari. Okay, steady. Okay, PPM kita dengan lahirnya anak-anak prasekolah Dahlia dan Orchid, kamu yang terbaik sebab dapat melahirkan 17 daripada 25 boleh membaca untuk satu kelas. Kita tak kira yang kelas lain. Teruskan Azian, Farah dan Cikgu Farida. Dan untuk maklumat semua, Cikgu Mazura esok akan berangkat ke Makatul Mukarromah untuk menunaikan umrah. Jadi kita sama-sama doakan. Akhir kata, Bibi sayang semua. Bibi sayang semua, Cikgu Surya, Fazilah, Asri, Azlinawati, Roslan, Azizul, Ustaz Ghani, Cikgu Bakar, take care. Okay. Ustaz Suyuti, mana Ustaz Suyuti? Where are you? Cikgu Ruh, Cikgu Safwan, semua Bibi-Bibi sangat-sangat sayang. Buat kata Cikgu Azizul tadi, sayang, kalau kita bagi tak rugi. Lagi kita bagi banyak, kita akan dapat kasih sayang yang banyak. Sekian, Bibi nak mohon ampun. Andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang berada di SK Labu Besar. You are the best, okay? I say Labu, you say best. Labu. Aku dulu kau dengar Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku.
rindu sudah. Kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Selindu sudah, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Jangan pernah menyerah.
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.